harus pakai lem 3D. Gears ya. Injek apa ini cuy? Gears ya. Halo semuanya, selamat siang. Jumpa lagi sama saya De Bolang, tentunya di channel YouTube-nya orang lalai Indra Mayu. Oke, kita test ride lagi cuy ke Cikarang. Ini saya mau bernostalgia ya. Nggak tiba-tiba kepikiran aja pengen ke sana cuy. Ini tadi udah ngisi 20.000 di SPBU Karang Pawitan. Ini hampir full ya, hampir full. Ya anggap aja full ya. Kita nanti tes ya seberapa boroskah. V96 ini karbu lokal, knalpot Chan, oversize 50 standar. Pengapian full wave, coil standar. Kelistrikan udah full wave semua. Busi standar NJK. Baterai juga ini udah di angka 60 ini cuy. Nanti dilanjut lagi kalau udah mau dekat-dekat lokasi ya guys ya. Halo cuy, kita lanjut lagi. Ini pakai perbandingan gear 1536 cukup lemot ya. Harus diurut gasnya, nggak bisa langsung dang dang gitu guys ya. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa respon full. Tapi ini oke sih, enak, saya harus standar cuy buat harian touring mah. Jangan ke RXS, kalau udah pakai SR RXS itu rawan banget ya, rawan ceket kalau perhitungannya nggak ini, nggak pas. Itu juga cepet panas motornya cuy. Oke, nanti dilanjut lagi guys ya. Menghemat baterai cuy. Oke, ini udah nyampe Cikarang. Samping PT Rucika Wafin. Udah hampir 14 tahunan saya sesekali lewat sini, nggak belok sini ya. Sedikit mengulas kenangan 14 tahun yang lalu. Saya itu pernah tes di PT Sanyo Jaya Komponen di kawasan Gobel Cibitung ya guys ya. Dulu itu masih jaya-jayanya tuh PT Sanyo, terus Patko. Nah, buat ngekosnya sebenarnya saya belum ngekos ya. Jadi di sini tuh ada apa yang ngomongnya ya? Jadi bingung deh. Hampir suasananya hampir nggak ada perbedaan ya. Buat jalannya ini sama. Jadi dulu itu sempet tes, cuma nggak ngabarin sama ayang ya guys ya, gitu cuy. Jadi pas tes tadinya sih mau surprise cuy, cuma berakhir dengan tragis. Pas tes pertama itu tulis di PT Sanyo dari pagi-pagi itu, dari Indramayu langsung ke sini. Itu nyampe jam berapa ya, saya lupa tuh. Mampir dulu ke sini ke kosannya mantan apa enggak ya, saya lupa juga ya. Kalau nggak salah sih tuker sepatu ya atau apa gitu ya cuy. Pokoknya intinya sih saya lupa ya. Terus pas ini udah medical check up, udah mau ngukur baju, ternyata infonya itu saya dinyatakan gagal cuy. Dan alhasil saya infoin ke
mantan ayang. Terus nggak ada respon sama sekali. Nah, di sini kosannya, cuy. Sakit hati banget sih sebenarnya sih. Udah capek-capek dari sana ke sini. Intinya sih mau istirahat dulu biar nggak langsung balik ke Indramayu. Terus ternyata nggak ada respon. Chat telepon itu nggak ada respon. Alasnya tidur atau gimana, cuy. Nah, ini wartegnya buat area warnanya, warna pasarnya masih tetap sama. Cuma cara ini ya, cara naik ke gerbangnya, pintu masuknya itu udah sedikit rendah, nggak tinggi kayak dulu ya. Terus singkat cerita, karena saya kecewa ya, kecewa, saya langsung putar balik lagi, balik. Dan itu saya masih inget tuh, masih apa ya, pakai masih celana bahan, terus pakai sweater coklat yang tipis, parasut tuh, udah gas aja, saya nggak pakai sarung tangan soalnya ketinggalan sih, cuy. Nah, udah pas nyampe pertengahan jalan, nah di sini, cuy, nih warteg ini tuh ya, tutup terus sekarang mah. Nah, sempat juga motor saya ini di kempesin nih di sini karena sering beberapa kali main ke sini. Itu di kempesin motor Satria Hiace saya ke orang-orang, anak-anak muda yang sering nongkrong di sini, yang suka sama tunangan saya, cuy. Sempat kesel sih di sini juga. Sampingnya itu ada bapak security juga yang suka sama mantan tunangan saya itu, cuy. Nah, dia sering nganter jemput juga kalau nggak salah sih, oh, ngasih ngasih boneka, cuy. Cuma ke situnya sih saya nggak tahu ya. Cuma story time aja, cuy. Oke, apa lagi ya? Dan akhirnya pas sudah di jalan itu dia ngechat, dan alasannya baru bangun atau apa gitu, cuy. Saya juga lupa ya, udah 14 tahun soalnya, cuy. Bukan mengingat mengingat masa lalu yang itunya ya, guys ya, bukan. Ini suasananya aja, cuy, gitu, cuy. Kadang saya tuh suka apa ya, suka kangen di ini apa suasana dulu tuh kayak gini gitu, cuy. Buat berharap ke itunya sih enggak ya. Cuma areanya aja itu kayak seru gitu, cuy. Kalau misalkan wah dulu-dulu tuh terus langsung ke lokasi yang sama gitu, cuy. Nah, oke, kita lanjut ke ini ya, ke kawasan Gobelnya, cuy. Apakah benar sih, apa benar apa enggak ya, PT Sanya Jaya Komponen itu bangkrut ataupun pindah ya? Soalnya dulu sih pernah dapat info itu PT-nya itu bangkrut ya, sempat terbengkalai juga. Ini audionya saya dubbing ya, soalnya ini nggak record, nggak tahu kenapa ya, nggak record. Sebenarnya sih udah cucu cuap. Ini sini masih sama areanya nih, jalan-jalan masih sama. Ini sebelum pindah, ini kosan di sini ini sebelum pindah ke area Cibitung, cuy. Ke Pondok Tanah Mas sebelum pindah sih. Nah, pas sudah pindah ke sana di area Cibitung, ngekos di sana di samping masjid itu, saya, nah, lanjut nikah masih tetap ada yang suka sama istri saya, cuy. Nah, begini. Ini saya ngecek dulu nih, kayaknya ada yang aneh buat di napkirnya, dan ternyata ini tuh ini apa, bautnya kendor, cuy, dua kendor, dua hampir lepas. Untungnya enggak lepas ya, untungnya ini enggak lepas. Dan bawa kunci juga, dan langsung bisa di setel, dikencengin. Dan apesnya ini sini nih, ini tuh nginjek tai kucing, cuy. Oke, dilanjut buat, nah, ada tukang pas pindah kosan di area Cibitung itu, di kosan tingkat ya, itu ada yang suka juga sama statusnya sih udah istri ya waktu itu tuh.
itu HP saya ketinggalan cuy, pas mau jemput saya pulangnya itu info HP hilang. Gitu cuy. Oke, dilanjut ya. Oke, beres cuy. Harus pakai lem threadlock cuy. Kendor nggak bisa ini ya, pakai baut itu mah nggak tahan sentakan cuy. Kalau pakai baut L nginjek apa lagi ya. Aduh, kiri sih. Injek apa ini cuy, kiri ya. Injek tai kucing apa ya. Panas cuy, harus pakai sarung tangan ini. Ngincek. Dan lihat ini, PT Sanyo cuy. Balik lagi tuh 2013 cuy. 2013, 2000 12 2 13. Tapi sih kemarin denger-denger udah bangkrut ya, enggak buka cuy. Oh, ini on lagi nih cuy. Oh, aktif lagi ya. Oh, ganti. Ini bukan sih. Ganti. Nippon, ini ada Nippon sih. Oh iya, diganti-ganti. Sanyonya ganti jadi Nippon cuy. Saya baru tahu ini. Coba lurus sih. Teman 120 Earth juga, Satria 120 juga di sini nih. Security Patko masih. Patko masih cuy. Iya bener, PT Sanyonya yang diganti jadi Nippon ya. Anjas. Bekasi Logistik Center Gate 2. Ah, Mustafa, di mana?
Masih kerja di sini enggak nih di Gobel? Sial, sepatu kena tai kucing lagi. Bangke banget ya. Nanggung loh. Bersihin di kosan aja. Putar balik mah bro. Nanti di kosan dibongkar lagi loh, atau di agak kencengin lagi. Ini baut gear belakang, nap gear pakai baut ini kurang kenceng ya, apa kurang panjang apa ya? Baru ini 2024 ke sini ya? Iya bener, berarti emang isunya pas tahun berapa ya? Itu ya Sanyo tutup, Sanyo Jaya komponen tutup atau pindah apa gimana ya? Sekarang udah buka lagi diganti pakai Nippon ya. Kirain masih Sanyo, wah kok ada lagi cuy. Ternyata ganti Nippon cuy. Posisi bangunannya juga beda cuy. Tapi ini kaki kiri ini cuy. Tai kucing, anjir. Oke, kita balik lagi cuy. Videonya cukup sampai di sini dulu guys ya. Terima kasih buat teman-teman sahabat subscriber yang selalu nonton video-video terbaru dari saya. Nah, di sini juga saya sempat ribut sama senior ya. Seniornya istri, mantan istri cuy. Oke, see you next time. Bye bye.